Kenapa orang yang terbunuh
terbunuh juga masuk neraka. Sebab kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Qala Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya yang terbunuh tuh harisan ala qatli sahibihi, dia juga berambisi untuk membunuh orang itu. Paham gak maksudnya? Ya, ada niatan kan? Al-qatil wal-maqtul finnar. Jadi ada dua orang ribut nih. Dua-duanya bawa senjata, dua-duanya bawa pisau, dua-duanya bawa pedang. Ternyata terjadi satu pembunuhan, ada yang mati gitu. Nah, Nabi bilang al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan juga yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Dari hadis ini Rasulullah SAW mencoba memberikan satu gambaran buat kita, bahwa jangan sampai ada pertengkaran di antara sesama muslim, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Gak boleh itu. Yang namanya pembunuhan itu, semua agama pasti menolak yang namanya pembunuhan, karena itu adalah merupakan satu perbuatan yang sangat amat keji. Tak boleh ini. Apalagi Islam. Yang Allah tidak turunkan itu Islam kecuali menjadi agama, menjadi rahmat buat alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran di dalam Al-Qur'an bahwa yang wama arsalnaka illa rahmatan. Jadi Islam itu adalah agama untuk menjadi apa? Rahmat. Dan indahnya ini kalimat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah enggak bilang dalam Al-Qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Enggak, Allah enggak bilang katakan itu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Allah juga enggak bilang bahwa tidaklah engkau aku utus wahai Muhammad kecuali adalah untuk menjadi rahmat buat orang muslim saja. Enggak. Atau buat orang mukmin saja. Tidak. Tapi Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buat alam semesta. Ma huwal alam? Apa yang dimaksud dengan alam ini? Kita harus bisa menjadi rahmat buat alam semesta. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alam? Jadi yang dimaksud dengan alam itu masyiwallah, selain daripada Allah disebut alam. Jadi semua alam, kita harus bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sesama mukmin, begitu juga kepada orang yang non-muslim, orang yang kafir, kita juga harus bisa menjadi rahmat buat mereka. Bahkan bukan hanya kepada orang yang non-muslim, kita juga harus bisa menjadi rahmat buat binatang, buat tumbuh-tumbuhan, buat alam semesta ini. Nah, ini yang mesti jadi konsep. Jadi konsep pembunuhan, kalau ada orang yang membunuh, Islam tidak membenarkan tentang itu. Sekalipun ada orang yang berdalih mengadakan satu pembunuhan dengan membawa nama-nama apa? Agama. Islam mengajarkan. Islam tidak mengajarkan di dalam pembunuhan itu. Hanya dua yang diperbolehkan di dalam Islam. Kalau kita ingin membunuh, ada cara. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh wala taqtulun nafsa, jangan sekali-kali kamu membunuh kecuali adalah sesuatu yang dengan cara yang hak. Jadi membunuh juga ada cara, dengan cara yang hak. Pembunuhan enggak boleh, tapi Islam membenarkan ada dua hal yang diperbolehkan dalam pembunuhan. Misalnya, pembunuhan yang diperbolehkan itu pembunuhan di dalam peperangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terjadilah peperangan, kemudian pembunuhan ada di situ. Yang namanya perang, ada yang mati kan? Kalau seandainya ada yang mati, maka matinya itu diperbolehkan. Islam membenarkan adanya itu. Tapi ada aturan lain perang. Tidak segampang itu orang mengadakan peperangan. Peperangan
itu bisa terjadi setelah di antara kedua kubu itu menyatakan tidak ada jalan keluar kecuali adalah harus dengan apa? Perang. Jadi mesti ada komitmen di antara mereka dulu. Enggak boleh orang yang sudah mengaku kalah kemudian kita perangi, zalim namanya. Enggak boleh orang yang sudah tidak mampu kalah sama kita langsung adakan peperangan sama dia. Ah itu enggak boleh. Satu, yang pertama peperangan itu boleh terjadi kalau ini sebagai alternatif terakhir. Enggak ada jalan lagi kecuali harus dengan Nabi. Kalau mau perang perlu dengan dulu, enggak langsung main perang. Yang kedua, tidak boleh kita di dalam peperangan itu kecuali adalah orang-orang laki-laki yang sudah baligh, yang sudah anak-anak kecil enggak boleh ikut perang. Perempuan enggak boleh ikut perang. Enggak boleh kita mengadakan peperangan dengan perempuan, dengan seorang istri punya anak misalnya dan lain sebagainya, itu enggak dibenarkan. Dan yang diboleh diperangi adalah orang-orang andai kata harus membunuh adalah orang yang ikut perang. Yang tidak ikut perang enggak boleh. Andai kata ada orang kafir, kita mengadakan peperangan dengan orang kafir, kemudian orang kafir itu tidak ikut perang, ya di luar medan perang, kemudian setelah itu kita menang, datangin lagi itu kampung orang itu, kemudian kita bunuhin padahal dia bukan orang yang ikut perang, enggak boleh juga. Jadi ada aturannya. Perang juga harus ada aturan. Jadi pembunuhan yang diperbolehkan oleh agama diantaranya adalah pembunuhan pada saat peperangan. Itu pun sebagai satu solusi yang terakhir. Tidak ada jalan lagi kecuali harus dengan perang. Dan perangnya ini adalah membela dan mempertahankan agama. Yang kedua yang diperbolehkan kalau seandainya pembunuhan itu harus membunuh juga adalah pembunuhan dalam rangka menjalankan hukum. Ada menjalankan hukum. Makanya dalam satu negara ada yang namanya hukum mati. Ada gak? Ada yang namanya memperlakukan hukum mati. Kalau hukum mati pembunuhan bukan? Pembunuhan. Nah itu diperbolehkan ke hukum mati. Kalau sudah disepakati hukum mati. Atau menjalankan kisos. Kalau di negara-negara Islam yang menjalankan syariat Islam ada yang namanya hukum kisos, nyawa ya harus dibayar dengan nyawa. Kalau jalan-jalan ke Jeddah itu, ya kita kalau jalan-jalan ke Jeddah, misalnya ada masjid namanya masjid apa? Kisos. Tempat pelaksanaannya hukum kisos. Jadi kalau hukum kisos pancur ya pancur. Dilaksanakannya pada hari Jumat. Habis bayang Jumat, orang pada tonton, ditonton nih. Nah, kalau misalnya dia lagi maco, tutup mukanya nih, dibawa bisa dialihi dulu, setelah itu baru dimaco, suruh tutup, ditebas waktu. Dan tebasannya itu gak boleh menyakiti, jadi langsung mati. Gak usah diwondok. Ya, langsung. Hukum tembak, mati. Tempatnya juga harus di tempat yang mematikan, ya di tempat yang mematikan. Nah, jadi boleh dalam hal-hal yang seperti itu. Belum lama di negara kita ada hukum mati, tembak, ya untuk apa namanya bandar narkoba pernah ya tembak mati. Aja diperbolehkan. Selain itu kalau mengadakan itu. Al-Qadil wal-Maktur innal. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, dua-duanya masuk dalam neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau seandainya orang yang membunuh masuk neraka, pantas. Wajar ya Rasulullah, karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Fama balan maktur, bagaimana dengan orang yang terbunuh, kok masuk neraka juga? Padahal dia kan korban, padahal kan dia orang yang apa namanya meninggal. Hak hidupnya dilampas, diambil sama orang, dibunuh dia. Masa orang yang terbunuh juga harus masuk neraka juga? Nah kata Nabi, fa'innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena orang yang terbunuh itu
punya niat, punya ambisi untuk apa? Untuk membunuh. Orang lagi ribut, dua-duanya emosi. Dua-duanya emosi berarti dua-duanya punya niat nih. Saling kalah, mengalahkan. Saling bunuh, membunuh. Nah, karena niat itulah yang dijadikan dasar. Dia termasuk orang. Kenapa kok dia dimasukin neraka? Karena ada niat dan ambisi untuk membunuhnya. Cuma karena keduluan aja dia kalah. Ya, jadi akhirnya Nabi bilang dua-duanya masuk ke dalam neraka. Jangan kita. Itu merupakan salah satu daripada tujuh perbuatan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh menghindarkan tujuh perbuatan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Ijtanibu bus'at al-mubiqah, jauhilah oleh kamu, hindarilah oleh kamu daripada tujuh perbuatan yang bisa mencelakakan kamu." Ada tujuh perbuatan yang kita disuruh menghindarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Ijtanibu sab'al mubiqah, jauhilah oleh kamu, jangan sampai kamu itu melakukan daripada tujuh perbuatan itu." Apa yang pertama yang dilarang oleh agama adalah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa itu yang tujuh itu ya Rasulullah yang kami tidak boleh melakukan itu, karena itu termasuk daripada yang akan mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat? Yang pertama kata Nabi, "Asyirku billah," yaitu syirik kepada Allah. Jauhin perbuatan syirik. Enggak boleh kita syirik, sifatnya orang yang melakukan syirik namanya musyrik. Ya. Yeah. Jadi kita enggak boleh melakukan perbuatan musyrik. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa dan syirik. Nanti macam-macam. Ada syirik yang paling kecil katanya, asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil itu apa? Riya. Jadi riya termasuk perbuatan syirik. Hati-hati. Kita mesti hindari niat kita itu daripada sifat riya. Orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak untuk Allah, tujuannya untuk mendapatkan pujian daripada orang, itu adalah merupakan perbuatan syirik kata Nabi Muhammad. Jadi termasuk perbuatan syirkul asghar, syirik yang paling terendah adalah riya, karena dia beribadah bukan karena Allah tapi beribadahnya karena manusia. Riya bukan ujub. Beda tuh antara riya dengan, kalau ujub enggak ditampakin, adanya di mana? Di hati doang. Adanya di hati, di ujung. Ada aja di hati kita punya perasaan. Kayaknya di sini gua doang yang paling rajin ngaji ya. Lu punya perasaan itu tuh di hati. Ya. Nih, kayak di sekitar sini dia masih di situ koma yang rajin malah supaya gua doang. Yang lain sih, ya, kayak saya banget. Punya perasaan begitu, ujung namanya. Dia tidak terungkapkan, hanya ada di dalam hati. Nabi bilang, kalau ada ujung saja dalam diri kita, kalau ada ujung saja perasaan membanggakan ibadah kita yang kita ada di dalam hati kita, 70 tahun ibadah kita rusak gara-gara ada ujung. 70 tahun amal ibadah kita rusak tuh gara-gara ada sifat apa? Ujub. Ini ujub, bukan apa? Bagaimana dengan riya? Ujub yang ada di hati membanggakan ibadah kita. Sendiri kita banggain dalam hati kita. Nggak ditampakkan sama orang. Itu udah termasuk dosa yang luar biasa. Apalagi riya. Kalau riya memang menampilkan ibadah kita supaya dipuji sama siapa? Sama orang. Ini termasuk perbuatan syirik. Kata nanti, izatanibun sab'al mubiqah, hindari oleh kamu tujuh macam perbuatan yang akan membuat engkau celaka. Apa? Asyirku billah, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Jadi makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni
amali yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apakah yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Tolong kasih tahu aku ya Rasulullah, karena aku pengen masuk ke dalam surga. Amalan apa kira-kira yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Rasulullah menjawab, antu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'an. Berimanlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mensekutukan Allah. Enggak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali syaratnya iman. Dan dia tidak boleh sekutukan Allah. Sebaik apapun orang itu di dunia, sebaik apapun dia di dunia, tapi dia enggak beriman kepada Allah, maka tidak akan masuk dia ke dalam surganya Allah. Padahal di dunia jadi orang Allah. Bahagia luar biasa. Sama anak yatim, perhatiannya tinggi. Sama orang-orang fakir, Masya Allah. Sebulan sekali dia bantu satu ini. Bagus kan? Bagus. Tapi tidak beriman sama Allah. Tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dia. Dan dia tidak mau menyembah kepada Allah. Maka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ketika surga pertama kali diciptakan oleh Allah, surga di surga ketika diciptakan sama Allah, surga nanya sama Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau menjadikan aku menjadi surga, sebetulnya buat siapa sih ini surga? Engkau jadikan surga, aku menjadi surga, buat siapakah surga ini ya Allah? Surga nanya sama Allah. Apa kata Allah? Likulli sakhiyin wa mutaqiyin. Aku jadikan engkau menjadi surga adalah buat orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah, dan orang yang murah. Jadi syarat untuk surga diciptakan khusus buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Tak boleh kita musyrik, termasuk perbuatan yang harus kita hindarkan. Ya, harus kita hindarkan. Musyrik itu ada di dalam sholat, ada. Iya namanya. Dalam ngaji, kalau kita ngaji tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuan karena pengen minta dipuji sama orang, tidak ikhlas karena Allah, riya, syirik namanya. Menduakan Allah sudah. Karena tujuan kita bukan Allah. Nauzubillah. Yang kedua yang mesti dijauhin apa? Nah itu waqtul nafsi allati haramallahu illa bil haq. Perbuatan yang dilarang, jauhi kata Nabi, istanibu sab'an mubiqar. Jauhi oleh kamu tujuh buah perbuatan yang sangat tercela. Pertama syirik, yang kedua adalah waqtul nafsi allati haramallahu illa bil haq. Jauhi oleh kamu membunuh orang. Ini kaitannya begini, tidak boleh membunuh ya, kecuali illa bil haq, kecuali pembunuhan yang dibenarkan. Nah sekarang pembunuhan yang dibenarkan yang mana? Tadi di waktu yang pertama dalam apa? Peperangan. Yang kedua dalam menjalankan hukum, boleh kita hukuman mati bunuh namanya, itu ambil hak namanya. Ya, mesti dibunuh dia, mesti dimatikan. Sebab kalau tidak dimatikan akan banyak ruginya. Bukan hanya ratusan orang akan jadi korban, bukan hanya ribuan, bahkan jutaan orang akan menjadi korban kalau dia tidak dimatikan. Mesti dimatikan. Kenapa? Gara-gara dia generasi muda hancur, rusak semua. Dia menyebarkan dan mengedarkan ilmu politika, mati. Mesti dibunuh, mesti dimatikan dia. Nah, boleh. Tuh, kita. Dan itu harus ada kesepakatan negara. Negara mengadakan hukum namanya hukuman mati, tembak. Boleh mati dengan tembak, mati dengan apa lagi, dengan setrum ya, dengan suntik dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada yang namanya hukum pancung. Jadi ternyata kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama keduanya masuk neraka. Ini dalam kasus apa? Ini asbab turunnya, sebab-sebab turun ini hadis karena ada dua orang yang ribut. Ada dua orang yang bertempar, sambut emosi luar biasa. Dua-duanya megang apa?
megang pedang, udah saling emosi dan lain sebagainya. Dicegah sama Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, buat dia masuk dalam neraka. Jangan, jangan kalian lakukan itu, kata Nabi Muhammad. Gak boleh. Kila kemudian ditanya Rasulullah, apa kata sahabat, ya Rasulullah, kalau orang-orang yang membunuh masuk neraka wajar, tapi kok ini orang yang terbunuh juga masuk neraka? Nabi jawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Itu yang terbunuh, ya, orang yang mati, sebetulnya dia juga punya apa? Punya niat untuk membunuh, punya ambisi untuk membunuh, cuma karena karena keduluan aja dia, jadi akhirnya dia yang kalah. Coba kalau dia yang menang, dia yang bakalan bunuh tuh orang. Ya, masya Allah. Al hadis sahih dan hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa misrina darjah. Wa zalika anna ahadahum idha tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida la yuridu illa salat la yanhazuhu illa salat lam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhul al-masjida fa idza dakhal al-masjida kana fi salati ma kanat as-salah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub 'alayhi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun 'alayh. Disepakati kesahihannya hadis ini. Siapa yang menyepakatinya? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Quran Abi Hurairah dan hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan, sembahyangnya seseorang dengan berjamaah, sembahyangnya seseorang dengan berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, itu lebih banyak nilainya ala salatihi, atas sembahyang orang itu, fi suqihi wa baitihi, baik di dalam pasarnya, wa baitihi atau di dalam rumahnya, bid'an wa misrina darajah, yang selisihnya 20 derajat dibandingkannya itu. Orang yang sembahyang berjamaah dengan orang yang sembahyang tidak berjamaah. Dia sembahyang di pasar tapi tidak berjamaah, fi sumihi wa fi baitihi, atau dia sembahyang di rumah tapi tidak berjamaah. Maka orang yang sembahyang berjamaah itu tazidu ala salatihi, dia lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Sekalipun dia sembahyang di rumah, sekalipun dia sembahyang di pasar, di mana saja, tapi tidak berjamaah, jauh lebih baik orang yang berjamaah. Bin'an wa islinan darjah, kurang lebih adalah selisihnya 20 kali dibandingkan dengan tidak berjamaah. Wa fi ba'dhi riwayat, di dalam satu riwayat bukannya 20. Bahkan Nabi mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardi bisabi wa mislina darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih utama daripada orang yang sembahyang sendiri 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Ini keutamaan daripada orang yang apa? Berjamaah. Orang yang sembahyang berjamaah
itu 27 kali bandingkannya dengan orang yang tidak berjamaah. Dan itu sebanyak Isa kita berjamaah, bukan hanya sekedar kita mendapatkan 27 kalau kita sembahyang Isa berjamaah. Yang namanya sembahyang berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Pokoknya ada imam, ada makmum, itu disebut apa? Berjamaah, itu aja. Ya sembahyang ada imam, ada makmum berjamaah. Sekalipun makmumnya satu berjamaah, bukan? Imamnya 10 berjamaah, bukan? Imamnya 100 sama. Tapi semakin banyak dia makmumnya, semakin afdal sembahyang berjamaahnya. Kualitas daripada sembahyang keutamaan sembahyang berjamaahnya lebih bagus kalau seandainya makmumnya banyak. Beda sama salat jenazah. Kalau salat jenazah bukan makmum yang jadi ukuran, tapi apa itu? Safnya yang jadi ini. Makanya bahkan sebagian ulama, kalau seandainya ada orang meninggal dunia yang nyembayangin jenazah itu 5 orang, jangan dibikin 1 saf. Kalau bisa dibikin 2 atau 3 saf, padahal jamaahnya berapa? Hanya 5. Jangan dibikin 1 saf, dibikin 2 atau 3 saf. Beda dengan sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang berjamaah semakin banyak, itu yang namanya makmum, maka semakin berkualitas nilainya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang sembahyang berjamaah, di antara kelebihannya bukan hanya 27 kali daripada sembahyang yang tidak berjamaah, tapi sembahyang dengan berjamaah kemungkinan diterimanya itu jauh lebih besar. Contoh sembahyang berjamaah, kita sembahyang Isya berjamaah tadi, ada 100 orang yang berjamaah. Ternyata di antara 100 yang berjamaah yang khusyuk cuma 1, imamnya. Imamnya doang yang khusyuk. Di makmum 99 enggak khusyuk. Ah, diterima sembahyang itu karena ada yang khusyuk 1. Yang 99 diterima tuh sembahyangnya karena ada yang khusyuk. Atau sebaliknya, imamnya enggak khusyuk, tapi salah satu di antara makmum yang 99 ada yang apa? Ada yang khusyuk, maka diterimalah sembahyang itu karena ada yang khusyuk makmum. Imamnya enggak khusyuk, makmum satu pun enggak ada yang khusyuk. Imamnya enggak khusyuk, makmumnya enggak khusyuk di semuanya, masih diterima kata Imam Syafi'i. Apa syaratnya? Lurus dan rapat shofnya. Dilihat, makanya imam sunnah. Sebelum dia sembahyang, dia nengok dulu ke belakang. Dilihat tuh, makmum, istawu shufu fakum, lurusin saf-saf kamu sekalian. Imam sunnah tuh ngomong itu. Kalau masih kosong, ayo isi dulu yang pertama, rapatkan dulu semuanya, lurusin yang penting saf yang pertama. Imam sunnah ngomong itu, jangan langsung pengen apa, langsung sembahyangnya dilihat dulu. Nanti kalau dia sembahyang, dia nengok dulu, dilihatin dulu, rapetin dulu semuanya, karena itu syarat kesempurnaan daripada sholat. Makmum gak khusyuk, imam gak khusyuk, tapi lurus, dia punya saf, maka diterima lah sembahyang itu. Ini kelebihan daripada sembahyang. Kamu sendiri dapat gak? Gak dapat gitu. Suruh tuh disuruh bersembahyang. Nabi yang bilang disuruh berjamaah. Bahkan ada imam sahabat yang namanya Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Abu Hurairah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah walau kunta jalisan, sekalipun kau sembahyangnya harus dengan duduk. Paksain sembahyang dengan duduk, walaupun dengan duduk, tapi paksain harus dengan apa? Berjamaah. Orang kalau duduk, Pak, sembahyang yang 5 waktu, nanti kita baca kitab Riyadhul Badi'ah, di situ dijelasin, fikih. Untuk sembahyang dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sembahyang yang 5 waktu, buat orang yang sehat, buat orang yang kuat, berdiri
hukumnya wajib. Berdiri buat orang yang sehat, sembahyang yang lima waktu termasuk sembahyang Jumat, buat orang yang sehat, buat orang yang kuat, maka berdiri hukumnya wajib. Nabi bilang ma'abu Hurairah, ya Aba Hurairah, sholli ma'al jama'ah walau kunta jalisan. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun engkau sembahyang dengan duduk. Berarti kalau begitu dia dalam keadaan sehat atau sakit? Sekalipun engkau dalam keadaan sakit, paksakan untuk apa? Berjamaah, itu maknanya. Walaupun kita dalam keadaan sakit masih bisa jalan-jalan dan biarin, biar kata sembahyangnya pakai apa? Pakai bangku, bayanglah. Wajib hukumnya berdiri buat orang yang sehat, yang kuat, kalau sembahyang yang lima waktu, kecuali sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah, biar kata dia sehat, biar kata dia kuat, boleh dia sembahyang sambil duduk. Kalau sembahyang sunnah, kalau sembahyang sunnah masih boleh, walaupun badannya sehat, kuat, kekenyangannya habis buka, sembahyang tarawih, duduk, boleh. Habis buka, makan kekenyangan, apaan dia dihapuk? Apaan aja dimakan oleh dia, kekenyangan dia, datang waktu tarawih. Boleh gak? Boleh tuh dia duduk. Tapi kata Imam Nawawi, pahalanya setengah daripada yang berdiri. Bahkan dalam kitab Riyadhul Baqiyah, di sini juga diselesaikan, kalau sembahyang sunnah, jangankan duduk buat yang sehat, berbalik masih boleh, mesti berbalik kan? Sembahyangnya sembahyang sunnahnya berbalik, sah, diterima, boleh. Sembahyang sunnah berbalik, besok Ramadan pakai di sini. Terawih semuanya pada balik. Kira-kira ramai kan? Wah, istiqomah aliran baru. Kalau sembahyang sunnah, tapi kalau sembahyang wajib kan boleh. Dia sehat, dia kuat, wajib tuh berdirinya. Al-Qiyam adalah salatul fardhu. Sembahyang pada saat sembahyang fardhu wajib berdirinya buat orang yang sehat. Gak boleh dia. Nabi juga kepada Imam Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, selima al-jamaah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah, walau kunta jalisan, sekalipun kau dalam keadaan sakit. Nabi suruh, ini kenapa utamaan orang yang sembahyang berjamaah. Nabi buka, ini hadis, apa kata Nabi? Salatul rajuli jama'atan, sembahyangnya seseorang dengan berjamaah, sembahyangnya seseorang dengan berjamaah, kata Nabi, tazidu ala salatihi fisukihi wa baitihi, itu lebih banyak pahalanya di hadapan Allah daripada dia sembahyang sendiri, walaupun sembahyang di pasar ataupun di rumah atau di mana saja. Kalau dia sembahyang sendiri itu masih jauh lebih baik daripada dia sembahyang berjamaah. Bil'adwa istina karojah, yaitu sebanyak kurang lebih 20 derajat bandingannya. Wazalika, nah, yang demikian itu kata Nabi, yang sembahyang berjamaahnya nih, ya, wazalika, dan yang demikian itu anna ahadahum, bahwa karena salah seorang di antara mereka iza tawaddoa, apabila berwudu, apabila ada seseorang berwudu, fa ahsana wudu'a, lalu dia sempurnakan wudunya. Tadi yang pertama dijelasin tentang keutamaan sholat apa? Berjamaah. Nah, itu tutup hadis. Nabi bilang wazalika. Tuh, orang-orang yang demikian itu, yang sembahyang berjamaah, apabila ada salah seorang di antara mereka yang sembahyang berjamaah, ada seseorang yang sembahyang berjamaah, bisa tawar doa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia baguskan, dia sempurnakan wudunya, summa atal masjidah,
kemudian dia datang ke masjid, dia wudunya di mana? Wudunya di mana? Di rumah. Ini yang mesti diperhatiin kalau kita mau dapat nilai plus. Kata Nabi, ana ahadahum iza tawaddoa. Sesungguhnya seseorang di antara mereka apabila dia berwudu, dia berwudu. Tapi wudunya fa ahsanal wudu'a. Dia sempurnakan wudunya. Apa pengertian sempurnain wudu? Ini. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan kesempurnaan itu adalah kesempurnaan zahirah wa batinah. Jadi harus secara zahir dan juga secara batin. Wudunya, wudunya dibagi dua. Ada ulama sufi namanya Hatib Al-Asam. Namanya Abdurrahman bin Hatib Al-Asam. Al-Asam julukan. Julukan artinya asam itu tuli. Tuli. Namanya si Abdurrahman Al-Hattab, seorang ulama besar. Kenapa dia dijulukin tuli? Karena pernah satu hari Abdurrahman bin Hatib ini, banyak orang pada ngaji sama dia. Ketika lagi ngaji, termasuk ada kaum ibunya ngaji. Nah, ketika lagi ngaji ini, ibu-ibu nanya sama dia, sama Tuan Syekh. Dia nanya sama Tuan Syekh. Ketika lagi nanya, ternyata kentut. Paham gak? Sambil nanya, sambil lagi kentut di perempuan. Kira-kira kalau orang kentut, malu kan? Kan malu dirinya, ditentut. Orang semuanya pada ngeliatin dia. Orang semuanya, orang kenceng banget tentutnya. Jadi orang pada ngeliatin dia, ya Allah, orang kagak malunya. Ditentut sebarangan, merah di muka perempuan. Tapi Abdurrahman bin Hatib, luar biasa, dia punya akhlak. Dia gak mau tuh bikin orang perempuan itu malu. Ya, gak ditanya malu, lu kentut. Enggak ditanya sama dia. Yeah. Tapi Abdurrahman bin Hatib ketika dia dengar itu kentut, dan orang tahu ini perempuan kentut, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Hatib? Coba pertanyaan kamu suaranya diangkat lagi, saya enggak dengar. Paham gak? Berarti kalau begitu, kalau pertanyaan enggak dengar, apalagi akan tertua nih, begitu kata dia. Girang di hatinya. Berarti kalau begitu Syekh Abdurrahman bin Hatib enggak dengar suara tentu waktu dia. Nah, sejak itulah dia disebut dengan Al-Asam, ya, Abdurrahman bin Hatib Al-Asam namanya. Tuli, padahal tuli kan dia. Ya. Enggak, cuma pengen nutupin supaya orang jangan malu. Ini enggak kan. Lu kan tuh dia itu depan orang semua malu tuh orang. Nah, kita boleh tuh menutupin aib orang yang kayak begitu. Subhanallah, ini akhlak namanya, ya, ini akhlak. Nah, kata Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Hatim Al-Asam, wudu dibagi dua. Ini kita lagi membicarakan, katanya kan di sini apabila orang berwudu dan dia menyempurnakan apa nih? Sebab sempurnanya wudu itu yang akan membawa sembahyang kita jadi sempurna. Ada hadis yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Idza ahsana ar-rajulu shalata fa atamma wudu'aha wa wudu'aha wa sujudaha qala fi shalah. Hadis qadha kama hadis tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu shalata, apabila ada seseorang membaguskan sholatnya, apabila ada seseorang membaguskan sholatnya, sholatnya bagus, fa'atamma wudu'aha, dia sempurnakan wudunya, dia sempurnakan rukunnya, dia sempurnakan sujudnya. Apabila ada orang yang sembahyang dengan bagus, wudunya benar sempurna, rukunnya sempurna, sujudnya sempurna, qalati sholat, maka berkatalah sholat. Sholat ngomong, apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku. Yang ngomong siapa? Yang ngomong? Bangga senang sholat. Ucapin terima kasih.
Seorang mengucapkan terima kasih kalau ada orang yang sembahyangnya benar, wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, bangga sholat, kata sholat, qanati sholat, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan kau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku. Subhanallah. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza asaa rajulun sholata, apabila ada seseorang yang asal-asalan sembahyangnya. Sembahyangnya asal-asalan, wudunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, qanati sholat, sholat juga ngomong, apa kata sholat? Dayyakallah kama dayyatani, mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah karena engkau telah mencampakkan aku ke dalam. Yang ngomong? Salah. Tinggal kita udah sempurna belum? Idza tawaddoa, apabila ada orang berwudu kata Nabi, fa ahsana wudhu'a, dia baguskan wudhunya, dia sempurnakan wudhunya. Apa sih ukuran orang yang sempurna wudhunya itu? Apa airnya banyak? Bukan itu ukurannya. Yang namanya sempurna, Imam Abdurrahman bin Hatim Al-Aswad bagi dua yang namanya wudhu itu. Ada wudhu secara zahir, ada wudhu secara batin. Ini yang luar biasa. Ada wudhu secara zahir, ada wudhu secara batin. Yang selama ini kita kerjain wudhu secara apa? Kita udah belum wudhu secara batin. Ada orang wudhu secara zahir. Itu yang biasa kita kerjain, itu namanya wudhu secara zahir. Basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki. Itu zahir. Tapi kata Al-Hatim Al-Asam, beliau mengatakan ada wudhu secara batin. Orang yang membaguskan wudhunya, batinnya juga harus berwudhu. Maka kata Nabi, At-tuhuru satrul iman. Wudhu itu adalah bagian daripada iman. Kalau yang zahir, wudhu zahir, dia membersihkan fisiknya. Wudhu secara zahir membaguskan fisik kita. Bagaimana tidak bersih muka ini? Sehari 5 kali kita basuh muka. Bagaimana tidak bersih tangan ini? Sehari 5 kali kita bersih. Bersih kan kira-kira? Fisik kita bersih, itu namanya wudhu secara zahir. Tapi yang jadi masalah, pernahkah kita berwudhu secara batin? Orang nanya, Mas Syekh Abdurrahman bin Hatim Al-Asam, Tuan Syekh, wudhu secara batin itu apa? Wudhu secara batin itu apa? Dia bersihkan dulu. Sebelum dia berwudhu, yang pertama kata Abdurrahman bin Hatim Al-Asam, orang yang wudhu secara batin adalah dia bertobat kepada Allah. Jadi belum wudhu, apa dulu? Tobat dulu. Dia tobat dulu kepada Allah. Makanya ada cicitnya Nabi, anak daripada Sayyidina Husain, Zainal Abidin, beliau itu sembahyang mau wudhu itu pakai air, berubah airnya. Jadi keruh air wudhu, yang tadinya bening jadi keruh. Kenapa? Karena terjatuhan tetesan air mata dia. Jadi kalau bagi wudhu dia nangis, minta ampun sama Allah, bertobat. Belum sembahyang, udah begitu tadi. Bertobat dulu dia. Dibuang dulu sifat ujub di dalam dirinya. Dia buang sifat ria. Dia buang ikhlas mata-mata karena Allah. Itu namanya wudhu secara batin. Kalau zahir, wudhu 4 mazhab sepakat itu. Wudhu itu hukumnya wajib. Sepakat. Karena dalilnya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, iza kuntum ila sholat, apabila kamu hendak mendirikan sholat, fa'aksilu wujuhakum, maka basuhlah apa? Wajah kamu, wa'aydiyakum ila marafiq, kemudian kau basuh yang kedua tangan kamu sampai kepada dua siku
ya, fa'ghsilu wujuhakum, yang pertama adalah basuh daripada muka kamu, kemudian yang kedua kamu harus wa aydiyakum ila marafiq, kamu basuh di kedua tangan kamu, wa amsahu bi ru'usikum, basuh daripada kepala kamu, yang keempat adalah wa arjilakum ila ka'bain, kamu basuh kedua kakimu sampai kedua mata mata kamu, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, kemudian basuh kepala kita, kemudian basuh kaki kita sampai mata kaki. Itu yang empat yang muncul. Empat mazhab berbeda pendapat. Kata Imam Hanafi, wajib atau rukun wudu itu hanya ada empat. Yang wajib dalam wudu itu hanya ada empat, kata Imam Hanafi. Yang mana? Itu tadi, yang dalam Al-Quran. Itu wajib. Basuh wajah kita, ini basuh wajah. Basuh. Yang kedua, wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh kedua tangan kamu sampai kepada basuh. Ini kalau dia wudu begini aja nih Pak Muhammad, gini nih, enggak sah. Dibuka nih bajunya, semen segini dulu. Ini enggak sah. Karena disuruhnya sampai siku. Bahkan kata Imam Syafi'i lebih melewati daripada bagian siku. Tapi berapa banyak orang yang berwudu hanya sampai di sini? Ada nggak? Masya Allah, nggak sah tuh sembahyang. 50 tahun dia sembahyang, 50 tahun kalau dia berwudu kayak begitu, nggak ada nilai. Dia ada penuh sampai dengan marafiq. Nanti dijelasin dalam kitab Riyadhul Fatihah. Kata Imam Hanafi, yang wajib empat dalam berwudu. Basuh muka, basuh kedua tangan sampai sikut, basuh kepala kamu dan kaki. Beda sama Imam Malik, karena imam yang tertua Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik. Kata Imam Malik, rukun wudu wajib di dalam berwudu itu 7. Kalau tadi empat, ini 7 kata Imam Malik. Yang empat tadi dalam Al-Quran dasarnya, muka, tangan, kepala, kaki, ditambah 3. Apa yang ditambah 3? Kata Imam Malik, 3 tambah. Yang pertama tambah dengan niat. Wajib hukumnya niat, kata Imam Malik. Karena Allah Rasulullah pesan, innamal a'malu binniat. Tidak sah sembahyang, kata Imam Malik, kalau tidak dengan niat. Yang kedua tambahannya apa? Muwalat. Muwalat itu nyambung. Wudunya harus nyambung dari tangan ke mulut, ke hidung, ke muka, ke tangan, nyambung. Gak boleh terhenti, gak boleh terputus. Nyambung tuh dia. Misalnya dia lagi wudu di masjid, baru basuh muka, air mati, paham gak nih? Udah rapi belum wudunya? Belum. Air mati, pulang ke rumah, nerusin lagi, langsung tangan, langsung kaki, kata Imam Malik gak sah, karena dia harus nyambung, bermualat namanya, paham tuh maksudnya? Ya, harus nyambung, gak boleh tuh, kata Imam Malik. Jadi tambahannya niat, yang kedua mualat nyambung, yang ketiga tambahannya yang wajib dalam berwudu itu kata Imam Malik adalah ad-dalq. Ad-dalq itu gosok, tangannya mesti digosok. Nah, mesti digosok. Kalau kita kan hanya di basuh, dia mesti digosok. Rambutnya depan, belakang, gosok. Kakinya gitu juga harus digosok. Ad-dalq. Wajib tuh hukumnya adal. 3 tuh. Niat, muara, adal dengan 4 yang tadi. 7 kata Imam Malik di dalam pengertian rukun wudu. Tapi menurut Imam Syafi'i kita ini bukan 4 rukun wudu. Bukan 7 rukun wudu, tapi yang dimaksud dengan rukun wudu kata Imam Syafi'i ada berapa? Hanya 4.
ada 6. Ada? Ditambah yang 4 dalilnya Al-Qur'an tadi. Itu enggak berubah. Tambahnya berarti berapa? 2. Apa tambahnya itu? Yang pertama tambahannya kata Imam Syafi'i niat. Yang kedua tambahannya tertib. Enggak ada mualaf. Kata Imam Syafi'i, makanya boleh sama Imam Syafi'i. Andai kata dia sedang berwudu, air mati. Paham? Ya? Padahal belum rapi, pulang ke rumah. Mau wudu, masih boleh tuh lanjutin selama air yang tadi di bagian kita masih apa? Masih basah, belum kering. Masih boleh tuh sama Imam Syafi'i. Karena dia enggak menyaratkan yang namanya mualaf. Kalau Imam Ahmad, Imam Maliki nggak boleh. Berhenti aja sebentar, mau Imam Maliki keluar dulu misalnya. Apalagi habis muka istirahat, merokok dulu sebatang. Ya, kata Imam Malik kalau kepotong kayak begitu nggak sah tuh wudunya, ya nggak sah dia punya wudunya kalau begitu. Nah Imam Syafi'i nambahnya hanya 2, 6 dia, yang 4 tadi dalam Al-Quran, kemudian tambah niat dan tambah tertib. Tapi tidak dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hambali mengatakan sama dengan Imam Malik, 7, tapi tambahannya beda. Yang pertama adalah niat tambahannya, yang kedua mualah, yang ketiga tertib. Jadi tertibnya dipakai juga sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tambahannya 3 itu, niat kita, mesti ada niat. Cuma yang jadi masalahnya, kapan kita membaca niat wudu itu? Kan niat hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Sekarang pertanyaan, kapan nih kita niat wudunya? Ya, apa pada saat lagi buka keran? Tangan kita basuh buat telapak tangan kita, apa di situ kita niat? Apalagi umur? Bukan. Inna ghasli wajhi, ketika kita membasuh bagian muka. Waktu kita ambil air muka di basuhan yang pertama. Sebab nanti ada dalam fikih itu ada basuhan yang wajib, ada bagian yang wajib. Ada basuhan yang wajib, ada bagian yang wajib. Mana bagian yang wajib? Tadi dalam Al-Qur'an. Wajah wajib kan? Tangan, kaki, rambut wajib. Itu namanya bagian yang wajib. Ada basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib pada bagian yang wajib. Ini diem aja ngerti apa enggak ini? Jadi dalam berwudu itu ada bagian yang wajib, ada basuhan yang wajib. Kita basuh berapa kali? Biasanya kalau berwudu kita basuh berapa kali? 3 kali. Kalau kita membasuh di bagian yang wajib, maka basuhan yang wajib itu adalah pada basuhan yang pertama. Alhamdulillah. Itu namanya basuhan yang wajib pada bagian yang wajib. Waktu muka. Itu yang pertama. Itu yang di situ tuh basuhan yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Sah sebahagian kalau dia berwudu hanya sekali dia basuh muka. Sah sebahagian karena itu bagian yang wajib sekali. Yang 2 kali enggak, enggak apa-apa. Karena hukumnya sunnah. Yang ketiga gitu juga, itu namanya bagian yang mana. Nah, disitulah ulama mengatakan niat berwudu adanya ketika jatuhnya air di bagian wajah kita. Jadi ketika kita jatuh, disitu niat wudu berbarengan dengan air jatuh, kita membasuh sebahagian daripada muka kita. Ya, nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi atau nawaitul wudu. Boleh jadi pakai bahasa Indonesia, boleh kan? Boleh kan? Saya niat berwudu. Allah ngerti enggak kira-kira? Boleh. Nanti kita pikir emang mesti disempurnakan ini. Oke, yang hari-hari kita jangan nganggap diri kita udah apa? Mereka itu benar banget semuanya. Belum, ini baru masalah wudu. Madhab saja sudah berbeda bro.
luar biasa. Belum lagi tersolatnya. Jadi wajar kalau ada orang yang sebagainya. Wah. Oh. Ada gak? Allah. Ada gak? Ada. Wajar. Di situ akan dibahas nanti dalam itu. Iki. Jangan. Gara-gara kayak begitu ribut. Yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli, ribut. Aku nggak sampai sana kenapa? Kata pakai usoli. Nah, padahal dia nggak tahu ketentuan hukumnya. Oke, okay? Nah dengan ngaji, insya Allah jadi kebuka. Insya Allah kita nggak nyalahin orang, kagak nangkap diri kita paling apa? Paling benar. Oh, ini dasarnya. Oh, dia begitu karena ini dasarnya. Oh, dia niat ya begini. Ada orang yang niat sembahyangnya itu niat pada saat lagi apa? Takbiratul Allahu Akbar. Waktu dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya bukan usoli. Usoli bukan niat. Dia lafaz niat. Makanya usul itu banyak yang mengatakan orang, ada yang bilang kata Imam Malik bid'ah tuh. Pakai usul enggak boleh. Hanafi maaf. Kalau kata Imam Syafi'i sunnah baca surat usul. Kata Imam Hambali baca usul boleh kalau buat orang yang was-was hatinya. Jadi dijelas usolinya aja, usolin ramai orang. Kenapa? Karena dia nggak tahu masalah. Padahal usolin adanya di dalam sembahyang apa di luar sembahyang? Di luar sembahyang apa di dalam sembahyang? Di luar. Dia mau pakai usolin boleh, kata pakai usolin. Emang belum waktu sembahyangnya. Sembahyang itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi usholi adanya di luar, makanya Imam Syafi'i bilang sunnah membaca usholi. Dia bukan niat. Niat adanya an-niyat tu fi qalbi, niat itu ada di hati. Kapan dia membaca niat itu? Inda takdiratil Allah. Tuh. Masuk ke situ niat. Aku sembahyang fardu maghrib karena Allah. Aku sembahyang fardu isya karena Allah. Aku sembahyang fardu subuh karena Allah. Salah saja dia mengucapin, nggak jadi tuh. Aku sembahyang maghrib karena Allah. Aku sembahyang subuh karena Allah. Benar apa salah? Halo? Aku sembah. Ini niat. Allah. Hatinya niat. Aku sembahyang subuh karena Allah. Benar apa salah? Dia sembahyang isya Allah, hatinya apa ya? Niat. Dia niatin aku sembahyang isya karena Allah. Niat ini. Benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Salah apa benar? Aku sembahyang isya karena Allah. Benar apa salah? Benar. Apa yang nyebabin salah? Hah? Gak ada apanya? Itu kan yang dia urusan. Aku sembahyang isya karena Allah. Atau ditambahin dah, aku sembahyang isya 4 rakaat karena Allah. Bener gak? Hah? Aku sembahyang isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Panjang banget itu dia. Fardunya enggak ada. Apanya enggak ada? Fardunya. Berarti benar atau salah? Salah. Tadi bilangnya benar. Reset. Tuh, dari situ aja tuh kita masuk. Makanya nanti dibahas nih dalam kitab Riyadhul Batinah di sini, Pak. Kalau kita sembahyang fardu, kayak sembahyang fardu, dalam niatnya harus 3 unsur masuk di dalam niat itu. Ada qasad, ta'arud, ta'yin.
kerjaan yang aku sembahyang fardu, aku sembahyang maghrib karena Allah, itu enggak jadi itu sanggah satu niat begitu, kata Imam Syafi'i. Kalau dia lihat begitu tuh, aku sembahyang isya karena Allah, kan kelihatannya benar tuh. Ya. Kedengarannya kayaknya benar enggak? Padahal apa? Salah. Malaikat bingung nyatetnya. Benar ini. Malaikat nyatetnya bingung, dia mau catat. Aku sembahyang isya karena Allah, dicatat sama malaikat. Wah, dunia orang sembahyang apa nih? Sembahyang isya maksudnya sembahyang qobliyah isya, apa sembahyang fardu isya, apa sembahyang ba'diyah isya? Kalau disebutnya isya dua, dia bingung kan? Bingung. Yang bikin bingung malaikat. Makanya mesti ada ta'aruf. Disebutin apa itu? Fardu. Kalau sembahyang fardu ya. Itu namanya ta'aruf. Kalau kosong tujuannya, aku sembahyang, itu kosong. Ta'aruf namanya menyatakan kefarduannya. Aku sembahyang fardu, berarti ada dua, ada kosong, ada ta'aruf, tinggal ta'in. Kalau ta'in itu menyatakan waktu sholatnya, ta'in namanya. Aku sembahyang fardu maghrib, segitu aja sah udah niatnya. Apalagi ditambahin lillahi ta'aruf. Terus segitu aja, yang penting tiga unsur ini masuk, kosong, ta'aruf, ta'in, tiganya nih. Apa sih yang dimaksud dengan kosong? Kosong itu tujuan. Ungkapin tujuan kita, mau ngapain sembahyang? Ngomong dalam hati, aku sembahyang, itu namanya kosong. Ta'aruf apa? Sebutin fardunya, aku sembahyang fardu. Ta'in apanya? Nama sembahyangnya, aku sembahyang fardu subuh. Kalau dia bilang hanya aku sembahyang subuh saja, bingung, ini orang sembahyang apaan ya? Tapi kalau dibilang fardu, beda dengan sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah nggak disebut, ta'arud nggak ada, cukup dua, kosot, ta'in, usholli sunnah ke Tuhan atau usholli duha, raka'ataini billahi ta'ala, jelas. Dia nggak sebutin sunatnya. Usholli sunnatal duha raka'ataini billahi ta'ala, kan begitu bagusnya. Nah sekarang dia nggak sebutin sunatnya. Usholli duha raka'ataini billahi ta'ala, nggak pakai apa? Sunnah. Jadi malaikat bingung nggak? Enggak. Kenapa? Dia tahu bahwa duha sembahyang apa? Sunnah. Jadi nggak perlu disampaikan sunnahnya, jelas kok. Tapi kalau sembahyang maghrib yang lima waktu nggak disebutin fardunya, timbul pertanyaan, ini orang sembahyang apa? Apa qobliyah? Apa ba'diyah? Paham tuh? Jadi mesti ada apa nih? Kapan yang ketika dia melaksanakan takbiratul di situ, tapi ada sebahagian, ada orang, makanya ada orang sembahyang Allah. Lama, ada nggak? Karena belum apa? Belum masuknya Allah. Sampai begitu mah Allah, karena belum masuk, mesti masuk dunia. Tapi ada pada orang bayang Allah, bayang tuh kita susah banget Allah. Dia Allah cepet banget Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan di situ. Ada Imam Ahmad bin Hanbal niatnya qobla sholat. Waktu dia mau jalan sholat, emang orang udah tahu dia mau ke masjid mau ngapain? Itu namanya niat buat dia. Makanya dia nggak ada niat. Niat wajib buat dia sembahyang, tapi tidak di dalam takbir. Itu beda. Jadi perlu ada pembelaan. Nabi bilang kembali kita. Ada kata Nabi, iza tawaddo'a, apabila ada seseorang berwudu, fa'ahsana wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Kalau begitu, berarti dia wudunya di mana? Di rumah. Dia berwudu di rumah,
dia sempurnakan wudhunya, summa atal masjid, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, la yuridu ila sholat, la yanhatuhu ila sholat, tidak ada tujuan dia berangkat ke masjid kecuali mau ngapain? Sholat. Tidak ada yang menggerakkan dan mendorong dia ke masjid kecuali adalah untuk, jadi semata-mata dia untuk melaksanakan sholat. Dia wudu di rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat menuju kepada masjid. Tujuannya hanya untuk sholat. Nah, orang yang seperti itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakhthu khatwatan, tidaklah daripada langkah-langkah kakinya satu langkah yang dia langkahkan, illa rufi'a lahu biha darajatun, kecuali Allah akan angkat bagi orang itu satu derajat. Allah kasih itu satu langkah dia dari rumah menuju kepada masjid, langkah kakinya satu langkah, Allah berikan satu pahala, satu kebaikan. Insyaallah. Ini udah sembahyang belum? Udah sembahyang belum? Baru keluar dari rumah, Pak. Tapi wudunya di mana? Di rumah. Dia wudunya di rumah. Dia sempurna itu wudunya. Nah, orang yang kayak begitu keluar dari rumah kata Nabi apa? Lam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Allah akan angkat satu derajat dengan sebab satu langkah kaki kanannya. Kemudian wa hutu anhu biha khati'atun. Enggak cukup yang kanan Allah kasih pahala satu, tapi yang satu lagi wa hutu anhu biha khati'atun. Satu langkah kakinya lagi, satu langkah Allah hapuskan satu dosanya. Udah sembahyang belum? Belum. Dia belum sembahyang, tapi Allah sudah menginginkan kayak gitu. Karena dia wudu di rumah, dia sempurna ini, dia berapa? Satu langkah kaki dia Allah kasih, langkah dia menuju ke jalan Allah tidak sia-sia. Insya Allah. Kayak kita ngaji jalan kepada Allah, wudu dari rumah. Wudhu mana? Halo? Ya, Allah, makanya ngaji boleh ke wudhu apa-apa. Udah dapat tuh. Kaki kanan Allah kasih pahala, kaki kiri Allah ampuni dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampailah dia kepada masjid. Hatta yadkhulal masjid, kemudian masuklah dia ke dalam masjid. Fa iza dakhala masjida kana fi sholati ma kanat sholati tahbisuhu. Masyaallah. Orang yang berwudu di rumah, sempurna wudunya, bagus wudunya, keluar dari rumah mau menuju kepada masjid, enggak ada tujuan kecuali ngapain? Mau sembahyang, dia mau ibadah kepada Allah, dia mau menuntut ilmu, dia keluar dari rumah dalam keadaan berwudu, kemudian pada saat itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, langkah kakinya bukan langkah yang sia-sia. Satu langkah Allah kasih kemuliaan buat dia untuk diampuni dosanya, dan satu langkah dia dapatkan pahala. Berapa langkah dia harus masuk ke sana? Sampai kemudian hatta yadkhulal masjid, kemudian sampailah dia kepada masjid. Fa iza dakhala masjida kana fi sholati kana fi sholatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk ke dalam masjid, sudah terhitung kata Nabi Muhammad, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat. Padahal sudah sholat belum? Belum. Tapi dia sudah mendapatkan pahala orang yang apa ini? Yang sholat. Masya Allah. Ya, padahal belum sholat, dia sampai, dia ditambah lagi dengan dia niat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dapat lagi. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Bukan hanya itu kata Nabi Muhammad, wal malaikatu, dan para malaikat yang ada di masjid ini, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi al-dari sholat ini. Para malaikat mendoakan orang itu. Yang doa itu malaikat. Padahal belum sebaik, tapi malaikat sudah mendoakan orang itu. Apa doanya? Fayahuduna. Doa para malaikat. Allahummarhamhu. Ya Allah, berikan rahmat untuk orang itu ya Allah. Allahummaghfirlahu. Ya Allah, ampuni orang itu ya Allah. Allahumma tub'alayhi. Ya Allah, terimalah tobat orang itu ya Allah. Padahal belum Allah kasih
nilai yang luar biasa untuk itu. Apa? Niat. Karena tidak ada niat dia datang ke masjid kecuali hanya untuk sholat. Dia mau ibadah kepada Allah. Dia berwudu dari rumah. Dia sempurnain cara wudunya. Yaitu dia mengerti tentang tata cara wudu, gak sembarangan wudunya. Udah rapi, dia berpakaian yang baik, dia pun berangkat menuju masjid tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Maka langkah kakinya mempunyai nilai di sisi Allah. Sampai dia kepada masjid, baru masuk dia ke dalam masjid, Allah sudah berikan lagi ganjaran sama dengan orang yang sudah melaksanakan apa? Salat. Padahal dia belum tahiyatul masjid. Itu kalau dia sempurnakan kata Nabi, fayaquluna, kemudian malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan rahmat orang itu, ya Allah. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampuni orang itu, ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubat atas orang itu, ya Allah. Sampai kapan? Malam yudhi fihi, malam yudhis fihi, selama orang itu lam yudhi fihi, tidak membuat kegaduhan di dalam masjid. Nggak ngomongin dunia, paham ya? Ada orang di masjid tapi ngomongin apa? Bisnis. Dia ngomongin apa? Tawa terbahak-bahak, lupa dan lain sebagainya. Padahal ini baitul min buyutillah. Dalam kitab Tadhkirul Qaul di situ diceritakan kalau ada orang yang bercanda ngomongin dunia, kemudian dia bersendawa dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam masjid, maka masjid ini naik ke atas, dia mengadu kepada Allah untuk meminta supaya orang-orang itu dilaknat semuanya di dalam masjid. Nauzubillah. Jadi itu masjidnya naik ke atas. Nih, baitul min buyutillah, rumah. Makanya beda, Pak. Masuk ke dalam masjid ini rahmatnya penuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Semua malaikat penuh dengan para malaikat. Jangan lagi ibadah, jangan lagi sembahyang. Kalau sembahyang dapat rahmat, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Kalau baca Quran di dalam masjid dapat rahmat, pantas nggak? Pantas. Iya, macam kita di masjid, ngapa-ngapain lah? Asal kita tiada apa? Etika, dapat pahalanya. Nggak usah ngapa-ngapain. Kalau orang sembahyang dalam masjid dapat rahmat, dapat pahala, wajar karena ada ibadahnya. Kalau orang dia datang masuk ke masjid, dia baca Quran, wajar karena dia ada ibadahnya. Nah sekarang ada orang hanya karena timbang duduk doang di masjid karena hujan, paham nih maksudnya? Dia hujan masuk, nggak neduh di masjid, dia betul-betul di pinggiran masjid, masuk di dalam lingkungan masjid, dia niat itikaf di situ duduknya, padahal nungguin apa? Dapat pahala karena ada niat itikaf. Kenapa? Ini masjid beda dengan yang lain. Penuh rahmat Allah semuanya. Makanya di situ masuk doa. Kalau kita mau masuk baca doa. Tadi baca doa apa? Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Subhanallah. Di situ doanya. Disuruh kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Waftah li abwaaba rahmatika, bukakan untuk aku, ya Allah, abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmat Engkau, ya Allah. Pengen masuk ke dalam pintu rahmat ada di dalam ini, minta dibukain, masuk ke dalam. Diemnya aja mendapat, kayak tadi tuh belum sembahyang udah dikasih pahala apa? Sembahyang ya. Dapat ya manfaat ini, nilai-nilai. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terima taubat orang itu, berikan rahmat orang itu dan maafkan dosanya. Sampai kapan? Malam yudhihi, selama orang itu tidak berbuat keracuhan, tidak kelihatan kegaduhan. Malam yudhihi, dan selama dia tidak batal di dalam berhadas di dalam masjid itu. Muttafaqun alaih ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Disepakati hadis ini oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Jadi kalau kita mau datang ke masjid, memang tujuan memang supaya ya, bagus-bagus butuhnya di mana? Bagus-bagus butuhnya dari rumah kita. Bagus itu sempurnanya butuh kita. Bagaimana cara membaguskan butuh kita? Nah, nanti insya Allah akan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.